Hai, saya Imam Hazim. Hari ini saya nak tunjuk subscribers haiwan-haiwan yang saya ada untuk dijual, termasuk the albino iguana yang ada di bahu kanan saya. Jom. Okey, haiwan pertama yang saya ada untuk dilepaskan, the leopard gecko. Siapa yang berminat tu boleh screenshot je gambar leopard gecko yang anda suka dan PM saya dekat YouTube dan juga Instagram. Dan sekarang yang ada di tangan saya ni black hole leopard gecko. Ini fosil ya. Cuba tengok tumpuk dia. Tumpuk-tumpuk kecil, tumpuk-tumpuk besar. Macam cisma. Jom kita tengok warna leopard gecko yang lain. Leopard gecko warna yang kedua, eclipse leopard gecko. Ini masih berumur 4-5 bulan. Nama dia eclipse leopard gecko. Comel kan? Kecil je dekat tangan saya. Leopard gecko yang ketiga, nama dia enigma leopard gecko. Dan ini juga masih baby. Lingkungan umur 4-5 bulan. Tengok warna dia, screenshot. Dan kalau berminat, hantar je gambar dekat Instagram ataupun YouTube saya. Jom, leopard gecko yang keempat. Leopard gecko kita yang keempat, nama dia the Dalmatian leopard gecko. Tengok warna dia, putih, berseri-seri, berkilat. Pasal ada tumpuk-tumpuk hitam. Dahsyat betul Allah cipta kan. Macam mana dia dapat warna ni? Disebabkan hasil kacuk-mengacuk. Jom kita tengok leopard gecko kita yang keempat. Leopard gecko kita yang keempat ialah the Max Snow Tramper Albino. Ini lingkungan dalam 4-5 bulan. Siapa yang berminat dengan Max Snow Tramper Albino ni, boleh PM saya di Instagram dan juga YouTube. Leopard gecko kita yang kelima, the Hypo Tangerine Carrot Tail. Tengok warna dia. Orange daripada kepala sampai ke bawah, tiba-tiba ada warna orange ni pekat macam karat. Macam carrot. Macam carrot warna dia. Siapa yang berminat, jangan lupa PM saya ya. Alright, jom kita tengok leopard gecko kita warna yang keenam. Warna leopard gecko yang keenam, the Super Snow Leopard Gecko. Tengok warnanya. Ini dalam lingkungan 5-6 bulan. Siapa yang berminat, jangan lupa PM saya di social media YouTube dan juga Instagram saya. Leopard gecko warna yang ketujuh yang saya ada ialah the Max Snow Leopard Gecko. Ini Max Snow Leopard Gecko. Ini masih baby, baru sahaja 3-4 bulan. Siapa yang berminat dengan Max Snow Leopard Gecko ni, boleh PM saya. Spesies haiwan yang kedua saya ada untuk dijual ialah the veil chameleon. Sekarang saya ada 5 ekor veil chameleon di jari saya. Tapi jangan risau, saya ada lagi banyak stok sesumpah veil chameleon. Siapa yang berminat tu terus PM saya cepat-cepat, sebab saya akan hantar haiwan ni terus ke rumah anda percuma. Ya, percuma. Spesies haiwan yang ketiga yang saya ada untuk dijual, the red iguana. Ni masih baby. Red iguana ni saya ada jantan, saya ada betina. Saya jual sekali dengan lesen dan perhantaran percuma. Jangan terkejut, perhantaran percuma. Red iguana guys. Iguana yang kedua di tangan saya sekarang ni baby albino iguana. Dan di bahu saya sekarang ni albino iguana yang dah besar. Bila kecil-kecil warna albino iguana akan lebih pekat, tapi bila dia dah besar dia akan cair sikit warna dia, tapi dia tetap warna putih ke kuning-kuningan. Sama macam ni. Alright guys, sekarang saya nak tunjuk korang cicak yang seterusnya. Nama cicak ni cat eye gecko. Berasal daripada Malaysia, kita boleh jumpa dekat hutan pedalaman Genting. Benda yang unik untuk cat eye gecko ni, ekor dia boleh jadi bulat. Pelik. Jom kita tengok. Ini cat eye gecko. Tengok ekor dia. Siapa nak cat eye gecko, boleh PM saya. Siapa yang tengok video Haji lepas, Haji masuk hutan Perak dan Haji jumpa satu cicak nama dia Bento Gecko. Dan hari ini di kedai Najim, ada jual spesies cicak Bento Gecko. Inilah Bento Gecko. Dia dapat nama Bento Gecko tu sebab jari dia bengkok. Okay guys, Bento Gecko ni ada dua jenis warna. Yang sekarang ni warna yang pertama. Kalau tengok yang Bento Gecko yang pertama ni, dia punya corak jalur tu nipis-nipis. Ini Bento Gecko corak yang pertama.
Yang ini pula bento gecko corak yang kedua. Kalau subscribers perhatikan, dia punya corak belang tu lebih tebal, lebih besar corak belang dia. Siapa yang minat serangga, hari ni Ajim nak tunjuk serangga yang Ajim jual. Okey. Sekarang ni Ajim nak tunjuk korang serangga yang paling menakutkan. Lipan. Ha, ni namanya lipan merah ataupun dikenali sebagai cherry red millipede. Ha, tengok ni. Hati-hati cameraman. Ha, siapa yang minat serangga mesti suka. Serangga yang kedua, Ajim percaya digeruni ramai rakyat dunia ya. Ini bukan kala jengking, ini bukan lipan, ini bukan ulat bulu, tapi ini ulat gonggok gergasi. Sesiapa yang berminat dah beli ulat gonggok gergasi, boleh mesej Ajim, okey? Ulat gonggok gergasi guys. Panjang tak panjang? Serangga yang ketiga saya jual. Ha, ini berbisa tapi tak membunuh. The Asian Forest Scorpion. Ha, ini stok baru ni guys. Baru masuk kedai. Ha, yang hari tu, yang video herping tu, itu kala jengking betul di hutan Pahang. Lagi besar daripada yang sekarang ni. Ha, ini baby lagi ni. Ha, ini masih baby. Nampak kecil je. Siapa yang berminat? Boleh PM Ajim. Selain daripada ular, katak dan juga serangga, Ajim juga jual kura-kura. Dan hari ini Ajim ada beberapa spesies kura-kura yang dikenali oleh rakyat Malaysia sebagai labi-labi. Ha, labi-labi ni dibeza dengan kura-kura yang cengkerang keras tu. Labi-labi ni cengkerangnya lembek sangat dan leher dia panjang. Ha, saya jual ni berlesen ya guys. Siapa nak social turtle? Boleh PM Ajim. Okey guys, saya ada leopard gecko lagi. Ha, ini warna lain. Tengok warna dia. Siapa yang nak leopard gecko, boleh screenshot dan DM saya gambar warna leopard gecko yang awak nak supaya saya tak keliru, supaya saya senang nak berurusan dengan awak. Ha, sekarang ni yang subscribers nampak atas meja tengah makan ni ialah anak kucing Bengal. Ha, anak-anak kucing Bengal ni semua masih baby, belum lagi 3 bulan. Selepas 3 bulan baru dia stabil untuk dijual. So sesiapa yang berminat dengan kucing Bengal, boleh PM saya dan boleh booking awal-awal. Lepas 3 bulan baru saya akan hantar kucing Bengal yang dah stabil, yang boleh makan makanan kucing. Itu sahaja video untuk kali ini. Kepada subscribers yang berminat nak bela apa sahaja haiwan yang saya tunjukkan dalam video kali ini, boleh je DM saya di Instagram, YouTube channel dan juga email saya di malayaexotic@gmail.com. Saya Emma Hazim, jumpa subscribers di video akan datang. Okay.